السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا إن الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفكوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Fasaddaqa salihin. Pemirsa Riasa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan muhasabah kali ini, saya akan menyampaikan tema bersedekahlah sebelum menyesal. Satu hal yang patut kita syukuri juga, hari ini kebanyakan kaum muslimin mobil khusus di negeri Indonesia, masih bisa menikmati zikir, masih bisa menikmati sholat, masih bisa menikmati ibadah-ibadah, baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, di bawah AC yang sangat dingin, atau bahkan kipas angin yang sangat menyejukkan, atau bahkan di tempat-tempat masjid-masjid yang penuh dengan ketenangan, dengan berbagai fasilitasnya. Dibandingkan kita sekarang melihat, bagaimana saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina di Gaza yang setiap harinya mereka beribadah kepada Allah di bawah letupan bom, di bawah lemparan granat, di bawah roket-roket yang terus dilancarkan oleh Zionis Yahudi lanatullah. Maka tidak ada yang paling baik hari ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya ketika hari ini kita mendengar sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yakni yang tadi kami bacakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fiikum mimma razaqnakum min qabli ayatiyah hadaqumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu akum minas salihin dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sore. Di sebuah kesempatan, kami mendapatkan sebuah tragedi yang sangat luar biasa. Ada seorang yang hari ini Allah berikan sebuah kepercayaan kepada dirinya, yakni beliau diuji dengan dipotongnya kaki bagian kaki sebelah kanan. Apa yang menyebabkan kakinya dipotong sebelah kanan itu? Kaki yang sebelah kanannya itu dipotong atau diamputasi kita sebutnya. Suatu hari kejadian sangat luar biasa. Beliau terlindas mobil ya. Terkena musibah terlindas oleh mobil, mobil hardtop ya, cukup luar biasa beratnya. Karena memang beban yang berat pada akhirnya tidak terselamatkan. Akan tetapi seorang ibu tersebut ya, jadi yang mengalami musibah tersebut adalah seorang ibu. Seorang ibu tersebut tidak terus berkeluh kesah. Dia tidak mengeluh sedikit pun. Dia tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang hari ini yang dia dapati dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini itu berdasarkan kemampuan yang hari ini dia miliki. Di kesempatan berikutnya, sang ibu mendapatkan sebuah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat kepada seorang suami. Artinya dia mendapatkan seorang jodoh. Di usianya yang sudah sekian tahun mendekati umur yang sudah mulai tua, 50 ke atas mendapatkan seorang jodoh, ya mendapatkan jodoh seorang bapak berusia 60 tahunan. Antara yang menjelang 50 dengan... 60 tahun lebih. Apa yang terjadi? Kami mendapatkan sebuah informasi dari suaminya. Bahwa sang istri memang rajin sekali bersedekah tentang ilmu. Beliau, sang istri, yakni memiliki kelebihan pandai berbahasa Inggris. Maka sang istri yang sering dilakukan adalah bersedekah ilmu. Dia panggil anak-anak generasi-generasi muda dengan apa? Dengan caranya, yakni memberikan keahliannya mengajarkan ilmu bahasa Inggris. Bukan hanya itu, sang suami yang begitu sayang suatu hari bertanya kepada istrinya, apa sebenarnya yang bisa membuat kamu bahagia dari apa yang hari ini bisa aku berikan? Sang istri pun menjawab, tongkatku hari ini itu sudah sangat berat karena tongkat yang terbuat dari kayu ini sudah kupakai berpuluh-puluh tahun. Apa yang terjadi? Sang suami pun terpanggil ingin rasanya memberikan sebuah tongkat yang sangat bagus yang bisa dimanfaatkan oleh sang istri. Bukan tidak baik hari ini suaminya. Suaminya sudah sangat baik luar biasa. Bangun dari mulai jam 3 pagi, masak air panas, untuk mempersiapkan sang istrinya mandi, air panasnya masih belum menggolak, belum meluap-luap. Sang suami membersihkan kamar mandinya, disikat kamar mandinya sampai dengan bersih. Belum sampai di situ juga, setelah dia mengosrek-osrek airnya mulai matang, ya, dia bangunkan istrinya, bangun, wahai istriku, air panasnya sudah matang, kamar mandinya sudah siap untuk mandi menggunakan air hangat. Kalau nanti sudah mandi, saya juga sudah nyeduh. Teh hangat, silahkan diminum tehnya. Rutinitas itu terus dibangun oleh sang suami. Setiap hari tanpa ada keluh kesah sedikit pun. Suatu hari, sang istri pernah mendengarkan sebuah ceramah dari seorang ustadz yang sangat luar biasa. Apa ceritanya? Apa nasihatnya? Apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut? ustaz tersebut menyampaikan bersedekahlah sebelum menyesal bersedekah tidak harus dengan harta disampaikan oleh ibu tersebut dalam sebuah hadis tabas samuka biwajhi ahika sodato, senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah luar biasa motivasi yang disampaikan oleh ibu tadi kepada sodato, kepada suaminya walhasil suatu saat sang istri pun Menyampaikan kepada suaminya, "Pak, tolong sebelum berangkat sholat subuh, lazimkanlah bersedekah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita berdua. Betapa keinginan yang hari ini kita inginkan untuk kesempurnaan kebahagiaan kita, Allah, semua berikan." Tapi, apa yang terjadi? Sang suami marah-marah, "Apa iya?" dalam keadaan kita hari ini susah kita diwajibkan sedekah juga sang istri terdiam kalau misalkan kita belum bisa bersedekah dengan uang hari ini kita bangunlah pak kalau sudah membangunkan aku sudah siap airnya sudah siap tehnya gantian bapak wudhu ayo kita sholat kiamulail kita sholat tahajud bersama sang suami pun marah lagi apakah benar ada itu yang namanya dalil tentang sholat tahajud Akhirnya kedua suami istri ini berantem, ribut gak ya, karuan. Sampailah ke telinga sahabat saya, seorang dosen di sebuah kampus. Dan pada akhirnya dia cerita-cerita seperti yang tadi apa yang kami ceritakan. Lantas saya bertanya kepada sang dosen, apakah pernah bertanya kepada sang ibu apa sebenarnya yang menjadikan motivasi untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu kepada suaminya? Jawabannya simpel. Mau tahu kami datang ke rumahnya dan kami dengarkan cerita demi cerita. Sang istri pun akhirnya melontarkan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh suaminya. Kami jelaskan satu persatu apa yang hari ini menjadi keluhannya. Jawaban sang istri dari sebuah pertanyaan dan dari banyak penjelasan yang kami telah berikan, apa? Sang istri kami tanya, apa sebenarnya yang menginginkan yang membuat ibu ingin bersodakoh, ingin melaksanakan keumur lail ataupun sholat malam kepada sang suami. Cuman satu, Pak. Saya kepengen masuk surga bersama suami, Pak. Sang suami membantahnya. Suatu hari istri saya, Pak, memerintahkan kepada saya untuk bersedekah dalam keadaan yang begitu susah. Uang di kantong saya tinggal 10 ribu. Tapi apa yang terjadi? Istri saya maksa saya untuk bersedekah 2 ribu rupiah. Pertanyaan saya. Apakah cukup uang 8 ribu rupiah ini untuk membeli beras 1 liter Pak? Bayangkan kalau Bapak posisinya ada di saya. Masya Allah. Malam, ya salam, ya. Kami jelaskan ayat demi ayat. Bagaimana perintah Allah menjelaskan tentang kiamul lail? Bagaimana perintah Allah menjelaskan tentang perintah bersedekah? Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatmu wahai saudaraku. Wahai bapak, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan hartamu yang telah disedekahkan. Sang suami pun akhirnya menunduk dan menangis. Begitu terpukau dengan banyak ayat dan hadis yang telah kami sampaikan. Bersedekah itu dapat menghapus dosa. Bahkan sangat mudah Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang tadi disampaikan oleh sang istri motivasinya. Apa itu? Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Masya Allah, Tabarakallah, Pemirsa Riasa TV. Jangan sampai hari ini kita telat untuk bersedekah lakukan dan berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita barakallahu li wa ajmain sampai ketemu di kesempatan berikutnya subhanakallahumma ila Astagfiruka wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa warahmatullahi wabarakatuh